nama aku Radin. Aku berperan sebagai presiden. Halo, nama saya Arkan. Saya perannya itu jadi polisi menyamar atau jadi tukang bakso. Halo, nama saya Andra. Saya sebagai polisi. Hai, aku Asha dan aku sebagai polisi kedua. Hai, nama aku Ocha. Aku berperan sebagai penasihat presiden dan kepala polisi. Hai, nama aku Nafisa. Aku berperan sebagai pencuri satu. Enjoy the movie. Hai, nama aku Maira. Aku berperan sebagai pencuri dua. Hai, aku Rio. Aku berperan sebagai bos pencuri. Hai, saya Ken. Aku berperan sebagai pas pampres satu. Hai, nama aku Gina. Aku berperan sebagai pas prampes dua. Oke, mari kita cek. Lihat itu ada pencuri. Ayo kita tangkap. Hei pencuri, jangan lari. Mereka tidak bisa mengalahkan kita. Yoi. Ini gantian pegang. Sepertinya aku tadi mendengar suatu langkah kaki. Nasihat. Tolong hubungi kepolisian segera. Saya menemukan petunjuk tentang pencuri itu dari kamera rahasia saya. Baik, Pak Presiden. Saya juga akan mengumpulkan pasukan pas pampres untuk menyelidiki. Selamat beristirahat. Bagus, bagus. Ini pencurian terhebat di abad ini. Kalian sudah melewati semua kepungan parpampers dan sistem keamanan istana yang susah untuk ditaklukkan itu. Ya, meski alarm sempat berbunyi, kalian tetap lolos. Hahaha, hebat. Iyalah, semua ini berkat info lengkap dari bos. Kalau kita tidak ditangkap, kita bakal jadi kaya raya nih. Wahai polisi, tangkaplah aku kalau bisa. Aku tidak akan menyerah sedikit pun. Hahaha, kalian bikin bos happy. Bapak Presiden, kemalingan. Untuk itu, kita akan menyusun rencana dengan menyamar sebagai tukang bakso. Kita akan melakukan pengintaian di sekitar istana presiden. Semua warung makan ditutup, kecuali gerobak bakso kita. Apa kalian sanggup? Siap, sanggup Dan. Baik Dan, kita akan menyamar menjadi tukang bakso. Siap Dan, nanti kami juga dilengkapi alat komunikasi dan alat intai tercanggih. Siap, 86 Dan. Kalau begitu, laksanakan segera dan temukan pencurinya. Siap, 86. We'll be right back.
Kijang 1, apakah tanda-tanda cicak sudah terlihat? Elang 1, monitor. Tampaknya tanda-tanda cicak belum ada. Ini Kijang 1 malah asik ngeracik bakso. Siap 86. Betul, Dan. Mode pensiun. Siap, monitor. Siap, kebetulan wangi baksonya enak. Jadi, semoga cicak bisa merapat beli bakso ke Kijang 1. Hahaha, bisa saja kalian. Oke, siaga. Ciri-ciri pencuri sudah diketahui. Saya yakin pasti bisa. Cicak melambung ke arah selatan. Mungkin cari warung yang lain. Tapi saya yakin balik lagi ke sini. Karena semua warung kita tutup. Duh, perut lapar banget nih. Warung gak ada yang buka. Ada bakso tuh. Baksonya enak. Yuk, yuk. Bang, beli bakso seporsi berapa? Turut dulu, Mbak. Seporsi 10.000 bonus tatalan. Ya udah, Bang. Beli 2 porsi ya, Bang. Sambelnya yang banyak, Bang. Beres, Mbak. Semoga enak. Wah, baksonya enak, Bang. Banyak pelanggan ya? Alhamdulillah, ramai. Biar bisa beli baju baru seperti Mbak. Ah, bisa aja nih abangnya. Iya, ini baru beli tadi pagi, Bang. Abis dapet duit. Maklum lah, Bang, baju lamanya udah jelek, robek-robek, Bang. Bagus, Mbak. Syukur deh. Sebentar ya, saya mau ambil air minum dulu. Lang satu, ada cicak di dinding. Ganti. 86. Kalian kami tangkap atas pencurian di Istana Presiden. Duh, apa sebenarnya kita? Halo, oh iya, ada kabar apa, Bu Polisi? Kami mau mengabarkan bahwa pelaku pencurian sudah tertangkap. Baik, Bu, saya akan laporkan kepada Bapak Presiden. Terima kasih atas kerjasamanya. Siap, Bu Penasihat. Baik, Bu, terima kasih. Lapor Pak Presiden. Kepala polisi baru saja menginfokan bahwa pencuri sudah ditangkap. Alhamdulillah, kerja tim yang hebat. Saya akan memberi penghargaan kepada para polisi itu. Baik, Pak, saya akan sampaikan. Thank you.